Atau itu tembangnya Surat Cinta ya, dari Nora Octavia yang tembang ini merupakan koleksinya Radio Nuansa Giria. Tetap di 91,2 FM bersama Dedi Nugi juga pada siang ini ya. Ciao. Tembangnya romantis sekali ini ya. Pokoknya tetap di 91,2. Ciao ya. Di puncak kami bersuara, di pelosok kami didengar. Nah itulah alunan suaranya Nurani Otavia ya. Ini dengan Surat Cintanya. Buat keluarga Nuansa Giri juga ini, apa yang terbayang dengan Surat Cinta ya? Mungkin pernah juga mengalami ya. Di saat-saat masih remaja juga nih yang mungkin mengirimkan sesuatunya untuk yang disayang ya. Nah itulah kenangan, jadi tidak ada yang benar-benar bisa melenyapkan kenangan lalu. Kita ini hanya bisa menimbunnya dengan kenangan baru yang lebih besar nilainya. Dan sulit rasanya melupakan seseorang yang telah banyak memberikan kenangan kepada kita ya. Nah sekarang ini akan apa namanya, saya bacakan dulu yang SMS-nya sudah masuk ini. Waduh, ini yang pertama sekali ini. Dari Bapak Jero Nyoman Swaste ya, yang ada di kawasan Denpasar juga nih, ikut monitor teman-teman lama nih ya. Ini mau minta temannya Ebit GAD katanya. Ini yang berjudul Untuk Kita Renungkan Bang Dede ya. Jadi teman ini diperuntukkan untuk semua keluarga Nuansa Giri dimanapun berada. Ini ada juga yang mertua tersayang di kawasan Pancesari ya, Dadong Sedep katanya nih yang bersama Bapak Gede Kios ya, Mbok Madiswati juga nih, dan spesial buat Arjunanya Dadong Sedep nih ya, Pak Kadek Sriwijaya atau alias Pak Kadek Leter katanya. Oke, untuk Bang Dedi Nugi juga terima kasih atas pinjaman napasnya. Terima kasih ya buat Bapak Jeromangku Nyoman Swaste yang senang sekali dengan teman-teman kenangan dia. Di sebelahnya ada juga nih Bapak Ketut Mertiase di kawasan Banyuwangi juga sudah hadir nih. Selamat siang Pak Ketut ya. Cuaca Banyuwangi panas ini Bang Dede katanya. Yang penting jangan hatinya panas ya Pak Ketut ya. Oke, sudah ikutan juga bergabung dengan teman-teman kenangan ya. JM Patas juga nih sudah hadir. Waduh, senyum-senyum saja nih JM Patas, lagi ngopi siang nih bersama Bapak Wite-nya juga nih ya. Ini mau kirim salam dulu nih Bang Dede buat semua keluarga Nuansa Giri dimanapun berada ya. Ada juga nih Dadong Nyentrik di Berombong, Ibu Komang Sriatnya nih juga nih ya. Dan semua keluarga Nuansa Giri juga dimanapun berada ya. Oke, terima kasih buat JM Patas ya. DOY di kawasan Bungkulan juga ya ikut bergabung, selamat siang DOY ya. Ada Nini Santi di kawasan Nagi Sepuh juga nih, sambil beristirahat siang bersama ya pangerannya. Oke, ini mau kirim salam dulu nih buat Jerumangku Pandi ya, Pak Jerumang Nyoman Sukade juga, Bu Madi Mani Madi Rezeki juga nih. Ada ini asistennya yang tersayang, Ibu Kenotnya katanya nih. Oke ya, begitu juga nih buat Ibu Sukri juga yang ada di kawasan Singaraja ya, di Kampung Tinggi yang lagi ikutan bergabung menikmati Nuansa 80-an juga ya. Oke, terima kasih buat Ibu Sukri ya. Ibu Agung di kawasan Padang Bulie juga nih. Waduh, nih di Padang Bulie hujannya lebat sekali Bang Dede ya.
Terima kasih Bu Agung atas informasinya ya. Oke. Ini Dede juga tadi dihantam hujan ya waktu meluncur ke studio ya. Ya itulah cuaca yang kita hadapi saat ini ya. Nah, ada juga nih dari kawasan Bakti Serage juga nih Bu Desa nih ya. Selamat siang Bu Desa. Ya di Bakti Serage juga ikut bergabung nih ya. Pokoknya lagunya bagus-bagus sekali Bang Dede ya. Akar Bas satu John Double-nya di Kampung Naga juga ikut bergabung nih ya. Waduh, ini mau kirim salam dulu nih Bang Dede sama semua fans setia Radio Nuansa Giri nih, yang mau minta tembangnya Suara Hati ya. Itu lagu dangdut nih Pak John Double yang ya, kalau sekarang ini teman-teman nostalgia pop ya, yang lama sekali nih Pak John. Itu nanti bisa minta dikirim family-nya ya. Oke, terima kasih buat Akar Bas yang setia juga ikutan bergabung ya. Haji Wisnawa juga ikut bergabung. Selamat siang Haji Wisnawa ya, yang mau minta temannya tante yang cerewet katanya ya, dari Titik Sandora ya. Salamnya buat Loh Sri Lasmini ya, Kadek Sri Nawini juga ada, pokoknya semua keluarga Nuansa Giri dimanapun berada ya. Pak Arte di Pulau Seribu juga ikut bergabung. Selamat siang Pak Arte ya, senang sekali juga dengan Nuansa 80-an. Dek Tambang juga tak pernah absen, selamat siang Dek Tambang ya. Kemudian untuk militan kita yang ada di kawasan Sangburni, ada juga Nitut Nong bersama Ibu Lo Asih juga, yang mau kirim salam dulu nih buat semua keluarga Nuansa Giri dimanapun berada ya. Ini kalau bisa putarkan tembangnya Bang Dede ya, dengan Dedi Doresnya apa saja boleh katanya ya. Oke, terima kasih buat Tut Nong ya. Nah itulah apa namanya SMS dan WA yang sudah Dede bacakan ya. Untuk itu marilah kita dengarkan tembangnya dengan kehadiran seorang Ebit. Benar-benar bersih, sucilah.